ada apa? Mana? Blackpink in your eye red. Yeah, yeah, yeah. Blackpink in your eye red. In your eye red. Red, red, red. Trututut. Lima. Ada sidang kapan, Bud? Insya Allah secepatnya, didoain aja caranya lancar. Terus semoga Moana diem. Assalamualaikum. Karena hari ini adalah hari Blackpink, jadi aku outfitnya, bajunya pakai pink, jilbabnya dongker deh. Tapi bajunya pink. Nah, semuanya di sini serba pink. Ada ini siapa namanya? Inilah pokoknya pink si domba, domba pink. Terus ini juga pink, Moana juga pink. Bukan Moana deh, mainan Moana juga pink. Pokoknya semua di rumah ini lagi memakai baju pink. Tuh, kita taruh dulu baik-baik ya. Terus kita akan beralih ke dapur karena semua di rumah ini sedang memakai baju pink. Karena kita akan merayakan Blackpink. Mari kita masuk. Halo. Kenapa pada kabur? Tolong mbak-mbaknya. Kenapa pada ngumpet? Ini merayakan apa nih? Kenapa pakai baju pink? Mbak, ayo mbak, kita bangun mbak. Mbak gak boleh banyak-banyak jongkok. Saya gak bersalah. Mbak, saya kenapa ngumpet-ngumpet mbak? Kenapa mbak? Mbak, ini yang paling pink di sini. Mbak, kenapa pakai baju pink hari ini? Kita nggak janjian loh mbak. Iya, kita nggak pada janjian ya. Aku tiba turun ke bawah langsung ngelihat pada pakai baju pink. Aku juga dari atas pakai baju pink. Semuanya pakai baju pink. Siapa yang mandi duluan? Mbak, aku nggak pertama aku. Karena aku dari atas turun ke bawah terus ke dapur. Kok Mbak Rosa sama Mbak Ella pakai baju pink? Terus semuanya pada turun ke bawah. Semuanya pada pakai baju pink. Mbak Sari, kenapa pakai baju pink hari ini? Karena ada Blackpink konser. Oh iya. Mbak ikut. Oh iya. Mbak Sari, ngefansnya sama siapa? Lisa. Coba deh. Iya. Mbak Sari suka Lisa. Lisa tuh ada punya single namanya Mani. Tratatatata. Gak aku. Gitu. Bisa mbak, bisa. Mbak Sari udah pakai baju pink nih. Mbak Sari udah mirip Blackpink, udah pakai baju pink tuh. Ayo, semua bareng-bareng aja bang. Ada ininya, teksnya. Aku mau, ya. Aku kalau ada teksnya mau ya. Mbak Sari apa gitu? Ayolah, temenin Mbak Sari lah. No. Nih. Blackpink in your eye red. Yeah, yeah, yeah. Blackpink in your eye red. In your eye red. Red, red, red. Trututut. Gimana? Lagunya Nurul joget ya? Joget aja. Dari belakang. Yang belakang. Ternyata di rumah ini ada member Blackpink. Lisa, Jennie, Rose. Jisoo. Mbak Jisoo-nya kabur, guys. Guys, Mbak Jisoo-nya gini dia. Baru siap ini. Alih profesi. Mbak Jisoo. Coba dulu, Mbak Ros. Iya, Mbak Ros. Enggak. Ini Mbak Ros, Blackpink nih. Iya, Mbak Ros. Ya udah Jennie. Ada juga Jennie. Ayo Jennie. Ya. Hatiku Jennie. Coba latihan berempat. Tuh. Kompak enggak? Iya. Tapi bling-bling kan? Bling kan. Jennie kan suka kan. Nah. Mbak Ros, kemana Mbak Ros? Baru Mbak Jisoo.
Jadi karena di dapur ini riweh, mari kita beranjak ke sini. Kita memperlihatkan lagi warna pink nih, makanan warna pink. Karena kita sedang merayakan hari Blackpink. Nanti tedak sinten Blackpink datang nggak, Bu? Nanti yang udah pasti datang Mbak Ros ya. Mbak Ros sudah ada tuh. Untuk rekan-rekannya nanti kita hubungin lagi. Tedak sinten kapan, Bu? Insya Allah secepatnya, didoain aja caranya lancar. Terus nggak ada hambatan apapun. Terus semoga Moana diem, jangan berkeliaran. Tau kan Moana gak bisa diem. Semoga waktu acara Moana diem. Doain ya teman-teman, acaranya lancar. Semua-semuanya lancar dari awal sampai akhir. Persiapan aku kemarin, aku fitting. Gini, fitting. Terus aku lagi menunggu orang tua aku datang. Nanti ada ayahnya, insya Allah aku sini juga. Ya, dari Aceh siapa aja? Cuma nyanyanya doang? Iya, yang dari Aceh cuma nyanyanya sama nyanyak doang. Karena rencananya... Rencananya sampai 4 tahunnya di sini? Iya. Mau tinggal di situ tuh di Sawung. Berdua. Ini keluarga dari... Ini Palembang tahu nggak? Datang nggak? Nah, keluarga dari Palembang belum tahu. Tanya aja nih. Dengan kepanakan. Halo, halo. Manajernya Blackpink. Iya, ceritakan aja tentang pundak situ nanti, siapa aja keluarga yang datang. Oh, nanti kita lihat aja, itu rahasia, gak bisa dibuka di sini. Gimana persiapan Blackpink-nya? Sejauh ini lancar sih ya. Ini bahas Blackpink ya? Iya. Kenapa Mbak Jisoo sekarang udah di kamera ya? Saya kan ungu, bukan pink. Terus ada lagi mau ditanya? Kemana aja nih, banyak yang nanya nih. Jangan kemana aja nih, kok baru muncul. Sibuknya emang di belakang layar gitu. Oh iya, capek ya ngurusin Blackpink ya? Iya, ya bisa dilihat lah ya tadi gimana rusuhnya ya. Kita akan ngecek di semua ruangan siapa aja yang gak pakai baju Blackpink akan kita hukum. Yang pertama itu ada abang kameramen, Pak De kameramen nih. Gak pink dari mana, apanya yang pink, gak ada. Kita lihat ke ruangan editor, assalamualaikum. Kita akan sidak hari ini siapa aja yang tidak memakai baju pink. Pink. Mana baju pinknya? Pink. Mana baju apa ini? Gak punya tau. Iya. Akmal di makeover harus pink ya. Puput makeover, Akmal jadi kayak Jennie Blackpink ya. Widih. Iya. Ini siapa yang gak pakai baju pink dia dapat hukuman. Karena kita hari ini lagi merayakan Blackpink. Dapat hukuman. Yeah. Coba itu lihat kameramen itu. Berarti kita harus menghukum Bang Akmal. Setelah itu kita akan menghukum Bang Diki, Bang. Abang tenang aja, Bang. Tenang. Lihat deh. Ada Blackpink baru nih. Tuh, apakah itu? Wah, ini juga. Ini Blackpink saya. Halo. Assalamualaikum. Kameranya di bawah ada apa? Mana? Karena Bang Akmal nggak pakai baju pink, kita kasih hukuman ya. Oke? Kita kasih hukuman ke Bang Akmal, kita kasih apa? Gorin yuk. Iya. Kita kasih hukuman harus pakai baju pink. Terus kita apain? Makeover. Iya. Makeover Kak Akmal. Ayo kita bakal makeover Kak Akmal. Tunggu ya. Kalian harus komen Bang Akmal diapain dan Bang Diki juga harus diapain. Tunggu ya part 2-nya. Oke? Mohon. Dadah.